Harga cabai rawit merah kian meroket menembus angka Rp130 hingga Rp150.000 per kilogramnya di sejumlah daerah. Namun harga cabai rawit merah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur mulai turun dari harga Rp120.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Meski begitu, pedagang mengaku kesulitan menjual cabai rawit merah karena harganya masih jauh dari harga normal Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Iya. Sekarang udah Rp110.000. Udah Rp110.000. Untuk penjualannya sendiri gimana di sini? Ya, penjualannya susah. Susah ya? Mbak biasanya sebelum naik itu ngambilnya berapa kilo dari agen? Dari agen biasanya ya sekitar 5. 5 kilo. Setelah naik? Setelah naik paling 2 kilo. 2 kilo. Sementara harga cabai rawit hijau juga turun dari harga Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah putih, harganya mulai turun dari Rp60.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini dampak cuaca buruk yang menyebabkan petani di sejumlah daerah gagal panen, sehingga stok cabai menjadi cukup langka.